Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Gimana kabar ki sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ini kita bisa lanjut lagi nih Ustaz ya. Insyaallah, insyaallah kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita di dalam kitab Al-Wabil Shayyib yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Masih ingat nggak terakhir kita bahas tentang apa? Masih sama. Tentang gimana ibadah ketika kita suka dan beribadah ketika kita tidak suka. Iya benar. Jadi intinya pembahasan kita yang terakhir adalah tentang menjadi hamba Allah di manapun dan kapanpun, ya kan? Bagaimanapun kondisi kita tetap menjadi hamba Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, baik dalam keadaan suka ataupun duka, ya kan? Karena kenapa kita bisa sampai pembahasan ini? Karena terakhir kita berbicara tentang ujian Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya kan, Allah memberikan cobaan kepada kita tujuannya untuk menguji kesabaran dan ubudiyahnya kita, kan? Gitu. Nah, jadi bagaimana kita tetap menjadi seorang hamba Allah meskipun berada dalam kondisi-kondisi yang tidak kita sukai. Nah, kita lanjutkan. Ya, kata beliau di sini, "Faman kana 'abdan lillahi fil halatain qa'iman bihaqqihi fil makruhi wal mahbubi fadzalika alladzi tanawalahu qawluhu ta'ala alaysa Allah bikafin 'abdah." Kata beliau di sini, siapa yang tetap eksis menjadi hambanya Allah? Apa itu hamba? Seseorang yang beribadah, yang menghambakan dirinya kepada sesuatu. Siapa itu? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tetap eksis menjadi hamba Allah, menghambakan dirinya kepada Allah? Fil halatain. Dalam dua kondisi tersebut, dua kondisi yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu kondisi ketika dia sedang senang, kondisi ketika dia suka, ya dia tetap beribadah pada Allah. Begitu juga dalam kondisi yang dia tidak sukai, dia pun tetap bertakwa kepada Allah. Qa'iman bihaqqihi fil makruh wal mahbub, dan siapa yang tetap mendirikan atau menunaikan hak Allah dalam kondisi yang tidak dia sukai ataupun yang dia sukai. Ya, kita udah jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu kan. Fadzalika allazi tanawalahu qauluhu ta'ala alaysa Allah bikafin. Nah, inilah orang-orang yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 36. Kata Allah, bukankah Allah mencukupkan bagi hamba-hambanya? Bukankah Allah yang mencukupkan bagi hamba-hambanya? Ya. Maksudnya seperti apa sih? Ini kita masuk dalam pembahasan kecukupan Allah kepada kita. Pertolongan Allah kepada kita. Ya. Nah, kita tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, lagi-lagi kita katakan itu, gak lepas dari yang namanya ujian. Ya kan? Seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik ujian tersebut berupa kenikmatan ataupun berupa kesulitan, cobaan, bala, dan semacamnya. Nah tentu kita butuh dong pertolongan sosok yang bisa menolong kita untuk melalui ujian-ujian tersebut. Ya. Baik ujian tersebut berupa kenikmatan, terlebih lagi jika ujian tersebut berupa musibah, bala, ya. Kita butuh pertolongan dari dari suatu pihak yang mungkin mampu menolong kita. Karena kita tahu kita ini adalah makhluk yang lemah. Ya, banyak hal yang tidak mampu kita lakukan, ya. Bahkan untuk mempertahankan eksistensi kita aja, ya, agar tetap berada di
jalur yang aman, itu kita belum tentu bisa. Kita butuh pertolongan. Nah, siapa yang maha kuasa untuk menolong kita dalam kondisi apapun? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh pertolongan Allah. Ya, dan memohon pertolongan memang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada salah seorang sahabatnya, Abdullah bin Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu ingin meminta pertolongan, kamu butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan tersebut kepada Allah. Ya, Nabi mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya. Begitu juga kita, ya, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita paham hanya Allah yang maha kuat, maha perkasa, ya, al-qawi, al-aziz, al-matin, ya, al-qadir, ala kulli syai'in, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seberat apapun problematika kehidupan yang kita lalui, itu mudah sekali bagi Allah untuk memberikan jalan keluarnya. Mudah sekali bagi Allah untuk mencukupi kita, ya, dari kesulitan-kesulitan tersebut. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana sih agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah itu? Nah, Allah sudah sebutkan triknya, caranya agar Allah mencukupi kita, agar Allah memenuhi kebutuhan kita. Ya. Di dunia dan di akhirat. Seperti di dalam surah Az-Zumar yang Allah sebut, apa namanya, yang Allah katakan, alaisallah bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi abdahu, hamba-hambanya. Ya. Dilihat, kita perhatikan di sini dengan detail ayat tersebut. Allah bilang, bukankah Allah yang mencukupi abdahu, hamba-hambanya. Jadi siapa yang Allah akan cukupi? Hamba-hambanya. Ya, Allah ada kasih tahu. Yang akan mendapatkan kecukupan dari Allah itu adalah hamba-hambanya. Siapa hamba Allah? Mereka yang menghambakan dirinya kepada Allah. Ya. Bukan sebaliknya. Ya. Orang yang justru membangkang, meninggalkan ubudiyah, ya, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi seorang hamba Allah sejati mereka yang senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kapan dia menjadi hamba Allah? Dalam seluruh kondisinya. Dua kondisi, secara umum dua kondisi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dalam kondisi senang ataupun susah. Dalam kondisi yang dia sukai ataupun yang dia tidak sukai. Terus tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sempurna penghambaan dia kepada Allah, ya, seluruh waktu, baik susah maupun senang, baik lapang maupun sempit, suka maupun duka, ya, semakin dia, apa namanya, keeksisan dia menjadi hamba Allah itu semakin ada terus gitu kan, dalam semua kondisi, maka akan semakin sempurnalah kecukupan yang Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Ya. Kita menjalani hidup ini, tentu kita yang paling kita butuhkan, ya, di antara hal yang kita sangat butuhkan adalah kecukupan. Bukan sekedar kekayaan. Banyak orang kaya tapi gak cukup. Ya kan? Banyak orang yang memiliki harta berlebih, tapi ternyata dia gak merasa cukup hidupnya. Senantiasa merasa kekurangan. Ya. Banyak orang yang memiliki segala hal, tentu itu merupakan fasilitas dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Tapi ternyata dengan segala fasilitas yang Allah berikan itu, Allah tidak memberikan kecukupan sama dia. Ada, banyak kan. Terlihat seperti itu. Ya. Nah, ketika kita mendapati kondisi yang seperti itu, mungkin kita introspeksi diri. Aku sudah memiliki ini, dan itu. Ya, mungkin aku bukan orang-orang yang kaya-kaya sekali, enggak.
standar lah mungkin. Ya, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya penghasilanku udah cukupnya untuk membiayai kehidupanku. Tapi kenapa aku merasa hidupku serba kekurangan? Nah, bisa jadi kita introspeksi diri nih. Bisa jadi titik khalalnya atau kekeliruannya itu sumber kesalahannya itu ada pada tadi ketakwaan kita. Ya. Penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi ada yang kurang. Mungkin kita selama ini hanya beribadah kepada Allah dalam keadaan yang kita sukai saja. Tapi ketika kondisi-kondisi yang tidak kita sukai, mungkin kita menurunkan kualitas ibadah kita. Seperti yang kita contohkan sebelumnya. Mungkin ya di antara bentuk ibadah, di antara hal yang Allah perintahkan kepada kita, misalnya seperti berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin bisa jadi ya sebagian orang hanya berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih usia 40-50 tahun yang masih sehat, masih kuat, bugar. Dia bisa senang bermain sama orang tuanya. Dia bisa senang untuk bisa tinggal dengan orang tuanya. Udah gak apa-apa, aku tinggal sama ibu aja. Apalagi ngelihat orang tuanya yang masih memiliki harta yang banyak gitu kan. Sehingga dia pun bersama orang tuanya gak ngerasa kerepotan. Toh pembantu juga ada di rumah semua. Tapi ketika dalam kondisi yang tidak dia sukai, mungkin orang tuanya sudah sakit-sakitan. Sudah lemah. Mandi harus dimandikan, ya, buang air harus dibantu untuk mensucikan dirinya, ya. Berjalan dari tempat tidur ke tempat makan itu harus dipopoh dan sebagainya. Apakah dalam kondisi yang seperti itu kita akan tetap menjalankan perintah Allah berupa birrul walidain? Nah, ujiannya kan di situ. Nah, semakin sempurna ubudiyah kita, ya, di dalam dua kondisi tersebut, semua kondisi baik dalam keadaan suka ataupun yang tidak kita sukai, maka akan semakin sempurna pula kecukupan yang Allah akan berikan kepada kita, ya. Jadi perhatikan semua kondisi kehidupan kita, ya. Nah, seperti itu. Maka kata beliau di sini, kita lanjutkan. Wa fil qira'atil ukhra ibadah, ya. Dalam qira'ah yang lain, ayat ini dibacakan dengan cara alaisallah bikafin ibadahu, ya, bukankah Allah yang mencukupi hamba-hambanya, ya. Keduanya sebenarnya memiliki arti yang sama. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fal kifayatu afan, kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya, fal kifayatu tammah ma'al ubudiyati tammah wan naqisah ma'an naqisah, ya. Jadi kecukupan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala itu datang bersama ubudiyah yang sempurna juga, ya. Dan sebaliknya, kecukupan yang kurang, ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu datang bersama ubudiyah yang kurang juga. Artinya, tingkat pertolongan Allah yang Allah akan berikan kepada hamba tersebut, tingkat kecukupan dari Allah yang Allah akan berikan kepada hamba tersebut, itu tergantung dengan lagi-lagi ubudiyahnya dia. Ya. Kalau ya kita bilang sejalan, nah, ya. Berbanding lurus, nah, kalau bahasa apa ya, bahasa matematikanya, atau ya di bidang matematika ada ilmu apa namanya, terlupa, nah. Dia berbanding lurus, ya gitu kan. Semakin tinggi, ya kan, nilai ubudiyah yang dia laksanakan, maka semakin tinggi pula
pertolongan dan kecukupan yang Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Maka ketika kita merasa jauh dari pertolongan Allah, kok hidup kita kayaknya berat ya? Kok kayaknya banyak hal yang tidak bisa aku lakukan, gak hanya perkara dunia. Kok dalam perkara akhirat juga kayaknya aku susah ya. Gitu ya. Nah, coba periksa diri kita. Bisa jadi banyak, ya selama ini kita hanya beribadah kepada Allah dalam kondisi yang kita sukai saja. Tapi ketika dalam kondisi yang tidak kita sukai, kita gak mau. Atau kita menurunkan kualitas ibadah kita. Ya. Dan mungkin yang lebih parahnya lagi, kalau dalam kondisi yang suka pun dia juga tidak beribadah kepada Allah. Maka dia akan semakin jauh. Kecukupan tersebut tidak hanya kecukupan dunia yang Allah jauhkan dari dia. Bahkan kecukupan akhirat pun Allah akan jauhkan dari dia. Na'udzu billahi min dzalik. Ya. Maka nih, jangan buru-buru kita untuk langsung menyalahkan Allah dulu. Ah, Allah gak mau menolong aku. Allah pilih kasih, kita bilang. Allah ya hanya sebagian orang yang mungkin layak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ini perkataan-perkataan yang ya tidak pantas. Ya, harusnya kita introspeksi diri kita dulu. Ya, benar, memang benar Allah akan memberikan pertolongan dan kecukupannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, jadikanlah diri kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah kehendaki itu. Berupayalah untuk menjadi golongan orang-orang yang Allah kehendaki itu. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kecukupan dan pertolongan dari Allah adalah abdahu. Orang-orang yang terus menghambakan dirinya kepada Allah. Dalam semua kondisi. Dalam semua kondisi. Ya, inilah orang-orang yang akan mendapatkan kecukupan dan pertolongan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kata beliau di sini, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Waman wajada ghaira dzalika falayul yalumanna illa nafsa. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Kata beliau, maka barang siapa yang mendapatkan balasan kebaikan. Apa di antara bentuk kebaikan yang didapati seorang hamba? Yaitu pertolongan Allah, kemudahan dalam kehidupannya, kecukupan dalam kehidupannya, dunia dan akhirat. Ya. Nah, siapa yang mendapatkan balasan kebaikan tersebut, baik di dunia ataupun di akhirat, falyahmadillah. Bersyukurlah dia kepada Allah, pujilah Allah, alhamdulillah. Ya. Allah telah memberikan balasan bagi apa yang telah aku kerjakan ini. Ya. Akan tetapi, waman wajada ghaira dzalika, dan siapa yang mendapatkan selain ini, ya selain balasan kebaikan, dia mendapatkan balasan keburukan, mungkin dia jauh dari pertolongan Allah. Mungkin dia dijauhkan dari kecukupan. Ya, meskipun Allah berikan fasilitas yang banyak, tapi Allah tidak berikan kecukupan pada. Mungkin Allah jauhkan dia dari kecukupan tidak hanya dunia, tapi akhirat juga. Ya. Artinya dia mendapatkan hukuman di akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barang siapa yang mendapatkan balasan tersebut, falayalumanna illa nafsah. Maka jangan dia celah siapa-siapa, kecuali celahlah diri dia sendiri. Celah diri dia sendiri. Karena itu ulah dia sendiri. Kenapa dia meninggalkan ubudiyah? Ya, kenapa dia meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa dia meninggalkan amal soleh yang menjadi sebab datangnya kecukupan dan pertolongan Allah padanya dunia dan akhirat? Ini sama seperti dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an." Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama kalian dari zaman Nabi Adam, ya, siapa Nabi Adam alaihissalam, dan sampai orang yang terakhir dari kalian sampai hari kiamat nanti, semua hatinya seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, siapa? Misalnya semua hatinya seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat sama Allah, beribadah kepada Allah. Kata Allah, mazada dzalika min mulki syai'an. Yang demikian itu sama sekali enggak menambah
kekayaanku, enggak menambah kerajaanku. Enggak ada pengaruhnya dengan kekuasaanku, kata Allah. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya kalian semua itu, ya, hatinya seperti hati orang yang paling bejat di antara kalian, ya. Siapa orang yang paling bejat di antara kita? Hatinya seperti hati orang yang paling bejat di antara kalian. Ya. Siapa orang yang paling bejat di antara kita? Firaun, misalnya. Semuanya kayak hatinya tuh kayak Firaun, semua ngaku Tuhan. Kata Allah, "Mana qasadalika mimma indi aw min mulki syai'an." Yang demikian itu enggak mengurangi kekayaanku sama sekali, enggak ada efeknya sama Allah. Mau kalian taat sama aku, mau kalian enggak taat sama aku, gak ada efeknya sama aku, dengan kekayaanku, dengan kekuasaanku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara penggalan potongan dari hadis qudsi ini kata Allah, "Ya ibadi, ya innama hiya a'malukum wahsiha lakum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya apa yang kalian kerjakan itu, ya, baik itu amal ketaatan, baik itu ibadah ataupun kemaksiatan, itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Uhsiha lakum, aku akan hitung itu buat kalian. Berapa amal soleh kalian, berapa ibadah yang kalian kerjakan, berapa maksiat yang kalian kerjakan, ya. Ibadah apa saja yang telah kalian tinggalkan, aku akan hitung itu untuk kalian. Summa uwafikum iyaha, kemudian aku akan berikan balasan itu kepada kalian sesuai dengan amalan kalian itu secara sempurna, balasan yang sempurna. Kemudian kata Allah, faman wajada khairan falahmadillah, siapa yang mendapatkan balasan yang baik maka bersyukurlah dia kepada Allah, pujilah Allah, ya, yang telah membalas perbuatan amal salehnya. Waman wajada khairan dalika falayalumana illa nafsa, siapa yang mendapatkan balasan yang sebaliknya, keburukan yang dia dapati, maka jangan dia celah kecuali celalah diri dia sendiri. Karena ulah dia sendiri. Kenapa dia meninggalkan ibadah? Kenapa dia meninggalkan ketaatan pada Allah? Berpaling dari ibadah menuju maksiat. Ya. Ketika dalam, ya mungkin dia ibadahnya hanya dalam kondisi yang dia suka, tapi ketika dalam kondisi yang dia tidak suka, dia lebih memilih untuk membangkang sama Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali lagi, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan tersebut, balasan kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa? Pertolongan Allah, di antaranya apa? Kecukupan dari Allah, kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka lakukanlah amal ketaatan di semua kondisi kita, baik dalam keadaan suka ataupun tidak suka. Ya, semakin bagus kualitas ibadah kita dalam kondisi apapun, maka akan semakin sempurna pertolongan dan kecukupan yang Allah akan berikan kepada kita. Ya. Iya, Ustaz. Berarti kalau orang-orang yang banyak harta itu belum tentu dia merasa cukup dan tenang, ya, Ustaz? Iya, belum tentu. Dan bahkan kalau orang-orang yang hidupnya sederhana, ya bisa jadi Allah cukupkan dan tenangkan hatinya, Ustaz, ya. Jadi di sini kita tahu bahwasanya kecukupan, kekayaan hati yang kita miliki, ya, itu tergantung dengan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah. Ya, jadi keliru besar kalau orang menaruh standar kekayaan atau status sosial, jabatan itu sebagai standar kecukupan. Kebahagiaan. Nggak menjadi standar itu. Tapi apa yang menjadi standarnya? Yaitu ketakwaan kita kepada Allah.
Karena kalau kekayaan yang kita jadikan sebagai tolak ukur kecukupan atau kekayaan seorang hamba, ya, maka tentu Qarun adalah orang yang telah Allah cukupi kehidupannya. Ya. Tapi buktinya tidak. Justru dia mendapatkan kesempitan dalam kehidupannya, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah status sosial yang tinggi itu menjadi standar kecukupan Allah akan berikan padanya, tentu Fir'aun dia lebih layak. Tapi buktinya tidak. Ya. Jadi kembali kepada ubudiyah kita. Ya. Ada juga sih Ustaz Kensat, kalau orang-orang yang kita lihat itu ya di mata kita, ya dia kayaknya biasa-biasa aja, malah kita ngeliat dia tuh orang yang di kita rasa itu orang yang kekurangan. Tapi kita lihat ya dia merasa cukup aja, kita seneng-seneng aja. Kayak secara zahir tampaknya dia tuh seperti orang yang paling susah di antara kita. Ya kan secara zahir ya kayaknya gak punya harta apa, tapi dia hidupnya tuh kok merasa cukup, tenang, mudah urusannya semua. Ana jadi ingat ini saat kisah yang kemarin itu lagi, saat Abu Kilabah. Abu Kilabah. Gitu kan, dia merasa seperti orang yang paling kaya dia, meskipun gak punya apa-apa dia. Iya gitu sama. Kan. Ya begitu. Jadi ingat, kalau kita ingin mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan kualitas ubudiyah kita. Ya. Perhatikan apakah tetap eksis dalam semua kondisi, ya, baik dalam keadaan suka ataupun tidak suka. Ya. Ingat, semakin sempurna ubudiyah kita, semakin sempurnalah pertolongan yang Allah akan berikan kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang terus bertakwa kepada Allah dalam segala kondisi, suka maupun tidak, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan jalan keluar baginya. Sekarang saat ini semakin lama semakin dalam. Ya insya Allah. Itulah.